teman-teman pada saat kesempatan ini selalu mengajar kepada kita semua bahwa kita mengambil waktu beberapa menit sejenak untuk merenungkan daripada satu ayat firman Tuhan, yaitu yang terdapat dalam Yeremia pasal 29 ayat 7. Di sana mengatakan bahwa usahakanlah kesejahteraan kota, gimana kamu akan kubuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Firman ini sangat jelas mengatakan bahwa kita harus berdoa, berdoa buat kesejahteraan kota dimanapun kita berada. Akhir-akhir ini kami lihat wabah virus corona ini semakin meningkat, membuat banyak orang yang meninggal mendahului kami. Terutama orang-orang tua, usia-usia yang sudah terlanjur itu mereka. Bahkan juga anak-anak muda. Maka itu yang kami bisa lakukan sebagai anak Tuhan. Kita tidak bisa menolong saja. Yang kita harus lakukan adalah berdoa. Karena Tuhan sendiri katakan bahwa kita harus berdoa buat kesejahteraan kota dimanapun kita berada. Maka itu teman-teman di sini akan mengajak kita mengambil beberapa menit sebelum teman-teman mengambil atau melaksanakan aktivitas teman-teman, minta 5 menit untuk berdoa buat negeri dan tanah Indonesia maupun Papua, atau teman-teman dimanapun teman-teman di tempat yang berdoa buat tempat itu. Sebab itu saya akan mengajak kita akan menyanyikan satu lagu, biarlah lagu itu jadi doa kita. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dari malapetaka yang datang menimpa kami di atas bumi Indonesia, di atas bumi Papua. Kami berserah, kami berserah. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dari malapetaka yang datang menimpa kami di atas bumi Indonesia, di atas bumi Papua. Kami berserah, kami berserah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu yang kami rindukan. Kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Indonesia seperti di surga, itu yang kami rindukan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Papua seperti di surga,
kasih untuk waktunya untuk teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.